Assalamualaikum. Tengok. Dah berubah dah kan. Alright. Ini dulu banyak apa ya, saya ada penepus. Apa nama duit kumpul RM5 pada 16 Januari. So ni duit Yasin bersama isteri Yasin. Ya, ikat getah tu isteri Yasin punya. Yang duit tak ikat tu duit Yasin. So kita tengok berapa yang dapat terkumpul dari 16 Januari sampai sekarang. Dia nampak dah. Okay. Ya ni. Okey. Ni yang wah hasilnya. Ni dia 100. 100. Ini 50. Baik. Okay. Okay. Oh, ada tebal dia nipis eh? Oh. Tebal ni je 100. Alright. 1, 2. Satu. Kalau 12 100 RM60 kalau 12. Okey. So sekarang total yang kami dapat kumpul. Pakai ni. So nak tah. Okey, so total yang kami dapat kumpul bersama dari 16 Januari sampai sekarang. Sekarang berapa hari bulan? 11 hari bulan 12 2020. So kita tengok berapa. Okey, ni isteri Yasin punya. 100, 200, 300, 400. Baik, kopek, kucuk, uyoyo, kobu. Ini ambil punya. 200, 300, 400, 500, 600. 600 setengah. Okay, 600 setengah. Wah Yasin, Yasin pula 100, 200, 300, 400. Ni RM60 tadi. 460 campur 600 setengah, 1100. So kami berjaya kumpul 1100 RM10. Nah, jadilah tu. So duit-duit tu apa kita nak buat? Kikirlah sendiri. So bagus juga menyimpan ni RM5. Tabung paksa RM5. Amin nak buat ni. Kan? Boleh lah. Try lah, hampa try lah buat. Fancing gila kot. Serius macam dia memang seksa awal-awal tu. Bayangkan bila pi apa nama pi kedai. Toke tu bagi RM5 baki. Ui, kita dulu nak masuk tabung tapi terpaksa. So hat tu lah kena buat. Dia kena menyimpan ni kena paksa. Sebab tengok momento aku buat mempunyai sim buat RM20 lagi banyak. Ke yang mampu ke sekarang RM5 lah. So okey lah tu RM5. Apa yang ada. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.